Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Nurhayatul dan Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan anda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Belait. Seperti biasa, kami akan menemani visi kita dan juga mengusikan beberapa menemuan serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dan untuk perkongsian bersamanya, keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini dalam keadaan yang baik saja ya. Namun apa yang diharapkan kepada bis kita agar sentiasa berhati-hati ya dengan apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada hari ini. Dan untuk peringatan bersamanya, jika bis kita merancang untuk keluar membeli belah pada pagi ini, diharapkan supaya bis kita agar sentiasa membawa beg gitar semula ya, kerana hampir keseluruhan gedung-gedung perniagaan di negara ini tidak membekalkan beg plastik. Baiklah Auda, sekarang saya akan kongsikan satu info semasa yang berlaku di sekitar daerah Belait, iaitu pada hari Ahad ini, 14 Ogos 2022, akan diadakan perlumbaan berbasikal Carbon Mountain Bike XCM Race 2022 sempena sambutan perayaan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76. Dan perhimpunan ini akan diadakan di kawasan Legar, Jabatan Perhutanan Sungai Liang, Daerah Belait. Dan acara ini akan bermula ya pada jam 7 pagi dan terdapat 5 kategori dalam perlumbaan berbasikal. Dan sebarang pertanyaan, bis kita bolehlah menghubungi ke talian 87503300. Saya ulangi, 87503300. Itu dia ada satu info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Bola keranjang adalah salah satu sukan paling popular di dunia. Mengelicik, melakukan antaran, pertahanan dan menjaring semuanya merupakan kemahiran penting dalam bola keranjang. Bola keranjang ialah satu sukan di mana dua pasukan yang setiapnya mempunyai 5 pemain berusaha untuk menjaringkan mata antara satu sama lain melalui sebuah keranjang atau bakul berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sukan permainan bola keranjang dilahirkan di Amerika Syarikat. Menurut cerita, ia dicipta pada tahun 1891 dari seorang jurulatih sekolah latihan pertubuhan belia pemuda Kristian dan guru pendidikan jasmani dan kesihatan di College Springfield. Maka dari saat itu, bermulalah sejarah bola keranjang. Sukan ini mula mendapat popularitinya di peringkat college liga profesional dan pada tahun 1936, bola keranjang diumumkan
menjadi salah sukan yang bertanding di acara Olimpik. Hari ini NBA, Persatuan Bola Keranjang Kebangsaan, adalah salah satu liga sukan profesional yang paling popular di dunia. Sukan bola keranjang kini bukan sahaja hanya diminati oleh satu kaum sahaja. Sebaliknya turut digemari oleh pelbagai bangsa. Sama ada seorang pemain lama atau baru berjinak dengannya, bermain bola keranjang mempunyai manfaat dari segi kesihatan, sosial dan mental yang berkekalan bagi membantu menghasilkan kehidupan yang bahagia dan sehat. Kita yakin penglibatan golongan belia dalam sukan bola keranjang akan terus meningkat dan kejohanan seperti ini mampu mempromosi serta memperkenalkan sukan itu secara dekat dan serius di kalangan masyarakat.